Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Para pendengar radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada sore hari ini atau malam hari di Jakarta kita telah sampai pada pembahasan hadis yang kedua, yaitu hadis yang sangat panjang, hadis yang agung yang sangat panjang yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam, yang di mana dikisahkan bahwasanya Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang iman. Yang kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Rasulullah menjelaskan bahwasanya Jibril alaihi salam tadi yang datang tadi adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Dan pembahasan nanti tentang masalah hadis Jibril berkaitan tentang masalah iman. Kita akan fokuskan tentang masalah iman. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan mukaddimah yang menjelaskan tentang pentingnya iman, yaitu saya akan menjelaskan tentang permisalan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara seorang mukmin dengan pohon korma. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang perkara iman, perkara tauhid dengan penjelasan yang sangat gamblang. Karena kenapa? Karena kebutuhan atau hajah, kebutuhan manusia tentang penjelasan tentang tauhid, kebutuhan manusia akan jelasnya iman, itu benar-benar sangat mendesak. Dan kita tahu bahwasanya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, semakin ada satu perkara yang semakin dibutuhkan oleh manusia, maka Allah semakin menyediakan perkara tersebut. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kita lihat bahwasanya kebutuhan manusia, contohnya kebutuhan manusia terhadap makanan sangatlah besar. Namun kebutuhan manusia terhadap air lebih daripada kebutuhan manusia terhadap makanan. Dan terlebih lagi, kebutuhan manusia terhadap udara lebih lagi mendesak daripada kebutuhan manusia terhadap air dan makanan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan keberadaan air lebih banyak jumlahnya daripada keberadaan makanan. Kenapa? Karena kebutuhan manusia terhadap air lebih banyak. Seorang manusia butuh kepada makanan. Namun seandainya dia tidak makan, ya, selama seminggu mungkin dia masih kuat, meskipun mungkin tertimpa sakit akan tapi mungkin masih hidup. Tapi seandainya seorang manusia tidak minum, ya, itu lebih berat bagi dia. Tidak minum lebih berat daripada dia tidak makan. Dia akan lebih cepat mati kehausan daripada mati kelaparan. Oleh karena itu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan wujudnya air, ya, lebih banyak daripada wujudnya makanan. Kemudian kalau kita perhatikan, ternyata kebutuhan manusia terhadap hawa, terhadap udara, itu lebih banyak lagi daripada kebutuhan mereka, kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman. Oleh karena itu keberadaan udara lebih banyak Allah sediakan daripada wujud air dan makanan.
di mana saja kita bisa menghirup udara. Di mana saja kita bisa menghirup udara. Berbeda dengan makanan, kita harus mencari. Demikian juga air, kita harus mencari. Tidak di mana-mana terdapat makanan dan tidak di mana-mana terdapat air. Adapun udara Allah sediakan di mana-mana. Kenapa? Karena kebutuhan manusia terhadap udara sangat besar. Jika seandainya manusia itu ya disuruh tidak bernapas 5 menit saja sudah mungkin KO. Apalagi sampai 1 jam tentu bisa meninggal dunia. Kalau tidak minum 1 jam, tidak makan 1 jam sudah biasa. Mungkin tidak minum 2 hari masih kuat. Tetapi kalau tidak bernapas, hilang udara sehingga tidak bisa bernapas selama 1 jam mungkin sudah meninggal dunia. Oleh karena itu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menyediakan kebutuhan udara lebih banyak daripada air dan makanan. Demikian juga tatkala Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya manusia sangat butuh dengan namanya iman dan dia tidak akan bisa hidup dengan hidup yang tenteram kecuali dengan keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keimanan tersebut dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat lugas dan sangat jelas. Allah memiliki uslub-uslub, memiliki metode-metode yang banyak dalam menjelaskan tauhid dan dalam menjelaskan keimanan. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu salah satu metode yang digunakan oleh Allah baik dalam Al-Qur'an atau digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penjelasan tentang iman, yaitu metode permisalan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal amsalun nadribuha lin-nas." Demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia. "Wa ma ya'qiluha illal 'alimun." Dan tidaklah bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ini adalah dorongan bagi kita, anjuran bagi kita untuk memahami permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Qur'an. Karena di balik perumpamaan-perumpamaan tersebut ada hikmah, ada pelajaran, dan dengan perumpamaan lebih mudah untuk mengenal, lebih mudah untuk dipahami oleh para pendengar. Qanfillah azani Allah wa iyyakum. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akhbiruni bi syajaratin tushbihu al-Muslim." Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala kami sedang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, berkata kepada kami, "Akhbiruni bi syajaratin tushbihu al-Muslim." Kabarkanlah kepadaku tentang sebuah pohon yang mirip dengan seorang muslim. Dalam riwayat yang lain kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, "Kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'kulu jummaran." Suatu saat aku sedang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tatkala itu sedang memakan jummar. Jummar itu adalah jantung pohon korma. Kalau kita di Indonesia ada namanya jantung pisang, pohon pisang. Di Arab ini pohon korma itu juga ada jantungnya. Jantungnya terletak di bagian, kalau di batang korma itu bagian atas, di bagian dalam batang korma. Jika seandainya jantungnya itu diambil, maka korma itu akan mati. Dan jantung korma itu merupakan makanan yang paling lezat yang terdapat pada batang korma. Tatkala itu Rasulullah SAW sedang memakan jummar, sedang memakan jantung korma. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Minas syajari syajaratun karajulil mu'min." Kata Rasulullah sallam, di antara pohon-pohon ada sebuah pohon yang seperti seorang mukmin. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah sallam, "Inna minas syajari lama barakatuhu ka barakatil muslim." Sesungguhnya di antara pohon-pohon ada sebuah pohon yang berkahnya seperti berkah seorang muslim. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fa akhbiruni ma hiya." Kabarkanlah wahai para sahabatku, "Fa hadithuni ma hiya." Kabarkanlah kepadaku tentang pohon ini. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW dalam lafal yang lain, "La taskutu warakuha." Bahwasanya pohon ini tidak pernah gugur daunnya.
Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, tidaklah engkau mengambil dari sebagian pohon itu kecuali illa nafa'aka, kecuali akan memberi faedah kepada engkau. Jadi pohon ini pohon yang kalau diambil apa saja dari bagiannya, maka akan memberikan manfaat kepada orang yang mengambilnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah yang artinya, tidakkah engkau melihat permisalan, perumpamaan yang Allah buat ya tentang sebuah kalimat yang baik, itu kalimat iman, seperti sebuah pohon yang baik yang pohon tersebut akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke atas. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Yang pohon tersebut senantiasa memberikan buahnya setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Sungguhnya di antara pohon-pohon ada sebuah pohon yang berkahnya seperti berkah seorang muslim. Kapan saja kau ambil bagian dari pohon tersebut, apa saja yang kau ambil dari bagian dari pohon tersebut, illa nafa'aka, kecuali akan berikan manfaat kepada engkau. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahaddithuni ma hiya, wahai para sahabatku, kabarkanlah kepadaku, ya, pohon apakah itu? Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini? Kata dia, fa waqa'a an-nasu fi syajaril bawadi. Ini teka-teki yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah teka-teki yang Rasulullah berikan kepada para sahabatnya. Kabarkanlah kepadaku tentang sebuah pohon yang ciri-cirinya seperti ini. Berkahnya seperti berkah seorang muslim. Kalau diambil bagiannya selalu bermanfaat. Apa saja bagian dari pohon tersebut diambil akan beri manfaat. Dan pohon tersebut daunnya tidak pernah gugur. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah ini. Fawaqa'anna sufi syajadil bawadi. Kata Ibnu Umar, maka orang-orang yang mendengar teka-teki Rasulullah SAW tersebut pun pikiran mereka terbawa kepada pohon-pohon yang terdapat di desa-desa. Mereka menyangka pertanyaannya sulit, ya. Pohon apa? Mereka nyebutkan pohon macam-macam, ternyata semuanya tidak ada yang benar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang makan jantung kurma di hadapan mereka. Tatkala Rasulullah sallallahu memberikan pertanyaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memakan jantung kurma. Padahal pertanyaannya jelas dan ada isyarat, tanda-tanda bahwasanya jawabannya adalah pohon kurma. Bagaimana tidak Rasulullah sedang makan jantung kurma tatkala itu. Namun, sebagaimana biasanya teka-teki itu sulit, demikianlah akhirnya para sahabat yang lain tatkala mendengar teka-teki tadi, mereka menyangka jawabannya adalah pohon yang sulit-sulit yang terdapat di desa-desa, di lembah-lembah. Mereka, maka mereka pun menyampaikan pohon ini, pohon itu, pohon ini. Namun ternyata semuanya salah. Abdullah bin Umar berkata, فَوَقَعَ فِي نَفْسِ أَنَّهَ نَخْلَهُ. Tatkala saya mendengar pertanyaan tersebut, maka terbetik dalam hatiku bahwasanya pohon tersebut adalah pohon korma. Fastahyaitu, namun saya malu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, lafal yang lain, kata Ibnu Umar, ra'aitu Abu Bakr wa Umar wa huma lam yatakallaman. Kata Ibnu Umar, saya melihat ada Abu Bakar dan ada Umar hadir dalam di antara para sahabat. Tatkala Rasulullah mengajukan teka-teki tersebut, pertanyaan tersebut, ada Abu Bakar dan Umar. Saya malu mereka tidak menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain kata Ibnu Umar, fa idza ana asgharul qaum. Tatkala saya melihat orang yang hadir ternyata saya yang paling muda. Maka saya pun malu. Akhirnya saya pun tidak menjawab. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya pohon yang dia maksud adalah pohon korma. Setelah itu kata Ibnu Umar, fa dzakartu dzalika li Umar. Kata Abdullah bin Umar, saya pun setelah itu memberitahukan kepada ayahku yaitu Umar bin Khattab bahwasanya sebenarnya tadi saya tahu jawabannya namun saya malu. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, la an takuna qulta hiya nahla habba ilayya min kadha wa kadha. Dalam riwayat yang lain, min humurin na'am. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, wahai putraku, seandainya tadi engkau menjawab pertanyaan Rasulullah dan kau katakan bahwasanya pohon tadi adalah pohon korma, itu lebih aku sukai daripada aku mendapatkan unta merah. Inilah sekilas tentang hadis-hadis dari berbagai hadis ini dari berbagai macam lafal dan berbagai macam riwayat. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para pendengar Raja yang berbahagia. Di sini kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW memberi permisalan tentang
antara seorang mukmin ya dengan pohon kurma. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi permisalan antara kalimat yang thayyibah yaitu kalimat iman dengan syajaratun thayyibah, dengan pohon yang baik yaitu pohon kurma pula. Tentunya tatkala Allah memberi permisalan dan Rasulullah juga memberikan perumpamaan, maka kita berusaha untuk memahaminya agar kita mendapatkan faedah-faedah dari keimanan dari hadis ini atau dari ayat yang tadi dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya sebagian ulama mengatakan persamaan antara pohon korma dengan orang mukmin itu ada beberapa. Di antaranya kata mereka persamaan antara pohon korma dengan orang mukmin yaitu korma kalau dipotong jantungnya, ya kalau diambil jantungnya jumar yang tadi yang dimakan oleh Rasulullah, maka kormanya akan mati. Demikian juga manusia, orang mukmin juga kalau diambil jantungnya tentu akan mati. Ada yang mengatakan bahwasanya pohon korma itu memiliki serbuk sari yang kalau dicium memang baunya itu seperti bau mani seorang laki-laki. Dan ini benar bahwasanya serbuk sari yang terdapat pada korma itu kalau dicium baunya seperti bau air mani laki-laki. Demikianlah kenapa Allah dan Rasulnya menyamakan korma dengan orang mukmin. Akan tetapi ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, bukan inilah sebenarnya sebab sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara pohon korma dengan seorang mukmin. Kalau ini sebabnya, ya tentunya orang kafir juga demikian. Tidak ada bedanya antara orang kafir dengan orang mukmin. Karena orang kafir kalau diambil jantungnya juga mati. Demikian juga orang kafir ya memiliki air mani yang baunya seperti dengan serbuk sari yang terdapat pada korma. Oleh karena itu, kesamaan-kesamaan yang terdapat pada pohon korma dan kesamaan yang terdapat pada orang mukmin tentunya bukan hal ini. Para ulama telah menjelaskan kesamaan antara pohon korma dengan orang mukmin. Di antaranya kata mereka, pertama bahwasanya pohon korma itu memiliki anggota-anggota tubuh pohon korma. Terdapat adanya akar, asluha sabit, bahwasanya akarnya kokoh, wafaruha fis sama, dan cabangnya menjulang. Jadi pohon korma itu memiliki akar, memiliki batang, kemudian memiliki cabang ke atas. Demikian juga seorang mukmin. Seorang mukmin juga memiliki keimanan. Dan keimanan itu juga memiliki apa? Memiliki akar, asal, dan juga memiliki cabang-cabang yang banyak. Kita tahu bahwasanya iman itu, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bit'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada 'anil tariq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kata Rasulullah sallam, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwasanya iman itu ibarat sebuah pohon. Akar daripada iman adalah kalimat la ilaha illallah. Yang seandainya kalimat la ilaha illallah ini hilang, maka akan hilang keimanan tersebut. Dan iman tersebut tertancap dalam dada seorang mukmin. Kemudian iman tersebut memiliki batang dan memiliki cabang-cabang. Semakin banyak amalan soleh, maka cabang-cabang pohon dari keimanan tersebut akan semakin tinggi. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum, ini merupakan bantahan terhadap orang-orang khawarij dan orang-orang murjiah yang mengatakan bahwasanya iman merupakan satu kesatuan. Idza dhahaba ba'dhuhu dhahaba kulluhu. Kalau telah pergi sebagian iman, maka akan pergi seluruh keimanan. Kalau terputus, patah salah satu cabang dari pohon keimanan, maka pohonnya akan hilang semuanya. Kita katakan tidak demikian. Bahwasanya iman itu seperti pohon, memiliki akar dan memiliki cabang. Kita tahu namanya pohon, kalau cabangnya dipatahkan, memang benar pohonnya akan rusak. Tidak sempurna sebagaimana kalau cabangnya masih ada. Akan tetapi pohon tersebut masih hidup. Kenapa? Karena masih ada akarnya, masih ada la ilaha illallah. Demikian juga iman seorang. Seorang bisa saja bermaksiat, mungkin saja dia berzina, ya. Mungkin saja dia mencuri, melakukan dosa-dosa besar. Mungkin saja dia durhaka kepada orang tuanya. Ini dosa-dosa besar semuanya.
Mungkin saja dia berghibah, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Mungkin saja dia suudzon, berburuk sangka kepada saudaranya. Ini dosa-dosa. Dan dosa-dosa ini akan menggugurkan ranting-ranting atau cabang-cabang keimanan. Akan tapi kita tidak katakan bahwasanya orang ini otomatis menjadi kafir. Kenapa? Karena dia masih memiliki asal keimanan, yaitu kalimat La ilaha illallah, yang dia merupakan pokok, pondasi daripada keimanan. Sehingga orang pelaku dosa besar itu masih dikatakan orang mukmin, namun imannya kurang. Berbeda dengan pendapat orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij, mereka mengatakan iman itu kalau hilang sebagian maka akan hilang semuanya. Demikian juga orang-orang murjiah, mereka berpendapat demikian. Mereka menyamakan iman seperti angka 10, kata mereka. Iman itu ibarat seperti angka 10. Angka 10 itu, kalau hilang satu, sudah berubah menjadi angka 9, bukan lagi angka 10. Maka demikian juga iman, kalau hilang sebagian, maka hilang seluruhnya. Kita bilang ini merupakan permisalan yang salah. Pertama, menyelisihi perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, kita katakan angka 10, kalau hilang satu masih tinggal 9, tidak hilang semuanya. Memang namanya bukan lagi angka 10, tapi dia berubah menjadi angka 9. Demikian juga pohon keimanan. Kalau seorang melakukan dosa besar, maka akan ada cabang. Misalnya pohon tersebut memiliki 10 cabang. Kalau dia terhilang salah satu cabang, tentunya kita mengatakan memang pohonnya sudah berubah, tidak sebagaimana sedia kala, tatkala masih sempurna, tatkala cabangnya banyak. Berkurang cabang satu, masih tinggal 9 cabang, dan masih dikatakan sebagai pohon, apalagi masih ada akarnya. Oleh karena seorang beriman, ya, yang terjatuh dalam dosa besar, maka telah menghilangkan salah satu cabang keimanannya, namun dia masih dikatakan sebagai seorang yang mukmin. Oleh karena itu, kita hati-hati dengan pemahaman orang-orang khawarij. Ya. Orang-orang khawarij yang mengatakan, kalau seorang melakukan dosa besar, maka telah hilang sebagian cabang keimanan, maka akan hilang seluruhnya, maka dia telah melakukan kekufuran. Dia telah difonis menjadi seorang kafir. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Di Indonesia mulai tumbuh pemahaman takfir, mudah mengkafirkan orang-orang, ya, apalagi orang-orang yang dikeluar dari kelompoknya. Betapa banyak orang masyarakat Indonesia yang mereka kafirkan. Kenapa? Gara-gara melakukan satu dosa. Misalnya tidak berbaiat dengan imamnya, dikatakan kafir. Atau mungkin tidak berhukum dengan hukum selain Allah, sebagian dari hukum selain Allah tidak dia terapkan, dikatakan kafir. Kenapa? Karena telah melakukan dosa besar. Ini semua merupakan kekeliruan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Demikian juga orang-orang murjiah. Orang-orang murjiah, mereka mengatakan bahwasanya iman itu kalau pergi sebagian maka akan hilang seluruhnya. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwasanya amal itu bukan daripada iman. Berbeda dengan orang khawarij. Asalnya orang khawarij dan orang murjiah, pemahaman mereka satu. Sama, yaitu jika sebagian iman telah pergi, maka akan hilang seluruhnya. Sama, pemahamannya sama. Namun mereka bercabang. Mereka berbeda pendapat tatkala menerapkan hal ini. Orang khawarij mengatakan, kalau begitu, amal termasuk daripada keimanan. Kalau ada sebagian amal tidak dikerjakan oleh seorang mukmin, maka orang itu kafir. Kenapa? Karena telah hilang sebagian cabang keimanan. Maka hilanglah seluruh imannya, karena dia meninggalkan salah satu amal. Maka dia pun kafir. Orang murjiah tidak, sebaliknya. Mereka mengatakan kalau ada orang bermaksiat, tidak mungkin kita katakan kafir. Ada orang tidak melakukan amalan soleh, tidak mungkin kita mengatakan orang tersebut kafir. Padahal orang murjiah telah sepakat dengan orang khawarij, bahwasanya keimanan itu jika ditinggalkan sebagian akan hilang seluruhnya. Akhirnya mereka mengatakan bahwasanya amal itu bukan merupakan bagian dari iman. Oleh karena itu, kelihatannya ini agak sulit, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ini sangat penting bagi kita. Bahwasanya kita harus hati-hati dengan kesalahan orang-orang khawarij yang bermudah-mudah dalam mengkafirkan kaum muslimin gara-gara mereka terjerumus dalam salah satu dosa-dosa besar. Karena kita punya kaidah bahwasanya iman itu seperti pohon, memiliki akar dan memiliki cabang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Oleh karena itu, jika hilang sebagian cabang, tidak otomatis hilang iman seluruhnya. Tatkala akar dari keimanan masih ada, yaitu la ilaha illallah, maka iman tersebut masih ada, masih dikatakan pohon keimanan meskipun pohonnya tidak sempurna lagi.
Ini kesamaan yang pertama antara iman dengan pohon korma. Kulli ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kesamaan kedua antara iman dan pohon korma itu bahwasanya pohon korma itu tidak mungkin bisa hidup kecuali kalau disirami. Pohon korma itu tidak mungkin hidup kecuali kalau diraut dan disirami dengan siraman yang benar. Demikian juga keimanan. Iman ini perlu disirami, perlu dipupuk, ya, perlu dibenahi. Kalau tidak kita beri siraman rohani dengan siraman agama, maka iman ini akan hilang. Seorang tidak mungkin akan mendapatkan nikmatnya iman, tidak akan merasakan nikmatnya iman kalau dia tidak menyirami imannya dengan agama, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kekayaan yang dia miliki, dia tidak akan merasakan kenikmatan tersebut. Oleh karena itu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, para ulama telah menjelaskan bahwasanya kebahagiaan, ya, nikmatnya iman itu hanya bisa dirasakan bagi orang yang beramal soleh dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun" falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin, dan dia dalam keadaan beriman dengan iman yang benar, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kita sekarang kalau perhatikan, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, zaman sekarang ini betapa banyak orang mencari-cari yang namanya bahagia. Betapa banyak orang yang melakukan pengorbanan untuk meraih yang namanya kebahagiaan. Namun kita lihat cara mereka bermacam-macam. Sebagian orang menyangka bahwasanya kebahagiaan terdapat pada harta. Maka mereka pun mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mereka menyangka kalau kita memiliki harta, maka semua bisa kita penuhi. Kebutuhan apa saja bisa kita penuhi. Tatkala kebutuhan bisa kita penuhi, maka kita bahagia. Sehingga mereka kumpulkan harta dengan sebanyak-banyak. Namun kenyataannya tidak demikian. Betapa banyak orang yang kaya raya namun sama sekali tidak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan kehidupannya rusak, rumah tangganya rusak, meskipun hartanya berlimpah ruah. Kalau memang kebahagiaan itu Allah letakkan pada harta, maka Qarun itulah orang yang paling berbahagia. Sebagaimana Allah jelaskan bahwasanya Qarun itu merupakan orang yang paling kaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa" فبغوا عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. Allah jelaskan bahwasanya Qarun itu merupakan salah satu dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam, dan dia telah berbuat zalim kepada kaum Nabi Musa alaihissalam, dan Allah telah memberikan kepada dia perbendaharaan harta yang sangat banyak, yang kunci-kunci gudangnya itu, Qarun ini punya gudang yang sangat banyak, kunci-kuncinya itu hanya bisa dipikul oleh orang lelaki, sekumpulan orang yang kuat. Bahkan disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, kunci-kuncinya, gudang-gudangnya Qarun ini dipikul oleh 60 ekor himar, ya. Ekor begol, ya. 60 ekor begol. Begol itu adalah hasil dari himar dan kuda, ya. Dipikul oleh 60 binatang. Subhanallah, betapa banyak kuncinya. Kuncinya berapa ton kunci daripada milik Qarun ini. Kalau kuncinya saja saya bertonton, bagaimana dengan gudangnya? Tentunya hartanya sangat banyak. Namun Allah tidak memberikan kebahagiaan pada Qarun. Justru hartanya yang dia miliki itu malah menjadikan dia angkuh, malah menjadikan dia sombong. Akhirnya Allah pun membenamkan dia berserta hartanya dalam bumi. Oleh karena sampai saking kayanya Qarun ini, ya, kita tahu di mana-mana di tanah air kita juga di Indonesia saja, kalau ada orang menemukan harta di dalam tanah dikatakan harta Qarun. Padahal tentunya bukan harta Qarun. Qarun di sana, Qarun di Mesir sana, di kaumnya Nabi Musa tatkala itu. Ya. Namun saking banyak hartanya, sampai harta apa saja yang ditemukan di atas dalam muka bumi ini, maka dikatakan harta Qarun. Namun subhanallah, Allah tidak memberikan kebahagiaan pada si Qarun. Oleh karena itu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, bukanlah kebahagiaan pada harta. Ini harus kita camkan. Kemudian juga sebagian orang menyangka bahwasanya kebahagiaan terdapat pada ketenaran, terdapat pada jabat dan pangkat, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mencari jabatan dan pangkat, kedudukan di mata manusia. Rela berkorban uang berjuta-juta, bahkan miliar-miliar, bahkan triliun untuk bisa memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan mata masyarakat. Luar biasa usaha mereka. Namun apakah dengan
jabatan yang tinggi kemudian lantas otomatis jadi bahagia, tidak. Betapa banyak pejabat yang kehidupannya rusak. Betapa banyak pejabat yang sama sekali tidak bahagia. Sebagaimana tadi orang kaya, tidak banyak di antara mereka yang tidak berbahagia. Padahal apa saja mereka miliki, dunia mereka miliki, namun Allah tidak memberikan anugerah kebahagiaan dalam hati mereka. Oleh karena itu, kalau memang Allah meletakkan kebahagiaan pada pangkat, pada jabatan, maka Fir'aun yang paling bahagia. Fir'aun telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Raja di raja. Sampai saking berlebih-lebihannya, akhirnya bablasan dia. Sampai dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, subhanallah. Iblis saja tidak seperti itu. Iblis saja mungkin kaget mendengar perkataan Fir'aun ini. Kenapa? Kebablasan dia. Sampai mengatakan bahwasanya saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Iblis saja tidak seperti itu. Iblis saja ngaku bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Fabi izzati, kata kala iblis bersumpah untuk menggelincirkan umat manusia, dia bersumpah fabi izzatika, ya, demi keperkasaan engkau ya Allah. Dia mengakui Allah adalah Tuhannya. Namun apakah Allah memberikan kebahagiaan kepada Fir'aun? Tidak. Oleh karena itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah meletakkan kebahagiaan, Allah memberikan kelezatan iman kepada siapa saja, tidak dibeda-bedakan antara orang miskin ataupun orang kaya, pejabat atau tidak. Siapa saja bisa bahagia. Orang miskin bisa bahagia, orang kaya bisa bahagia, pejabat bisa bahagia, orang yang tidak dikenal orang pun bisa bahagia. Dengan syarat apa? Beramal soleh dan beriman. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Itu syaratnya. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang penuh kebahagiaan. Oleh karena itu, kita yang telah memiliki iman ini sebagai seorang muslim, yang telah memiliki keimanan, maka tugas kita cuma satu, kita menyirami iman kita ini. Jangan kita biarkan iman kita kering. Jangan sebagaimana kita tidak membiarkan, kalau kita punya pohon korma, tidak kita biarkan pohon korma tersebut kering, layu, dan bisa lama-lama mati. Maka iman kita pun demikian. Untuk bisa merasakan kelezatan iman, maka kita penuhi dengan siraman rohani. Dengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, dengarkan hadis, ya, mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan berikan kebahagiaan. Kita lihat sekarang betapa banyak orang berusaha mencari kebahagiaan. Ada, kita tahu sebagian orang mungkin merasa bahagia ada di Ancol. Sebagian orang pergi ke Ancol berbondong-bondong, suami istri, anak-anak. Ternyata banyak di antara mereka pulang dari Ancol bukan malah bahagia, malah ribut. Suami bertengkar sama istri. Anak-anak bertengkar, kenapa? Rebutan mainan. Dan ini kejadian. Oleh karena itu, kunci kebahagiaan bukan pada foya-foya, kunci kebahagiaan bukan pada harta, kunci kebahagiaan bukan pada kedudukan, tapi kepada beramal soleh dan iman. Oleh karena itu, ini menunjukkan pentingnya kita, perhatian kita terhadap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah jazakumullahu wa iyyakum, di antara kesamaan antara pohon kurma dengan keimanan, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tu'ti ukulaha kullahinin. Tu'ti ukulaha kullahinin. Pohon korma itu senantiasa memberikan buahnya setiap saat. Kita tahu bahwasanya pohon korma itu, ya, kalau di awal tumbuh dia berwarna hijau. Warna hijau ini pun bisa bermanfaat. Kemudian hijau. Warna hijau ini pun bisa bermanfaat. Kemudian dia tatkala dibiarkan berapa lama lagi akan menjadi warna merah, yang disebut dalam bahasa Arab dengan busur, berwarna merah. Kemudian kalau dibiarkan lagi akan menguning, yang dikenal dengan bahasa Arab namanya rutab. Kalau dibiarkan lagi akan menjadi korma yang warna hitam, yang biasanya sampai di Indonesia. Setiap saat korma itu ada. Dan tatkala korma sudah menjadi korma, sudah berwarna hitam, maka ini bisa disimpan, ya, bisa disimpan mungkin tahun. Oleh karena itu Allah mengatakan pohon korma itu tu'ti ukulaha kullahinin, selalu memberikan buahnya setiap saat. Setiap saat seorang bisa mengambil manfaat dari pohon korma. Ini kesamaan yang luar biasa yang Allah Rasulullah berikan antara seorang mukmin dengan pohon korma. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, inna minasyajari lama barakatuha ka barakatil mukmin. Semuanya di antara pohon-pohon ada sebuah pohon yang berkahnya seperti berkahnya seorang mukmin. Pohon korma itu berkahnya di mana? Selalu memberi manfaat. Demikian juga orang mukmin. Kalau kita ingin menjadi seorang mukmin yang berbarokah, maka kita senantiasa hendaknya memberikan faedah kepada orang lain. Jangan kita menjadi seorang mukmin yang selalu mencari faedah dari orang. Enggak. Kita rubah sikap kita. Berusaha memberikan faedah kepada orang lain. Berusaha membantu orang lain dengan tenaga kita, dengan harta kita,
Kalau tidak mampu dengan lisan kita, dengan senyum, tidak mengapa. Dan ini merupakan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, khairun nasi anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat di antara mereka bagi manusia. Kalau kita mau dikatakan orang yang terbaik, maka jadilah kita orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itulah orang yang paling berbarokah. Dan itu merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tatkala Rasulullah dan dia melihat bentuk malaikat Jibril yang asli, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakutan. Maka Rasulullah pertama kali melihat malaikat Jibril, Rasulullah merasa ketakutan sampai dia pun merinding, kemudian lari menuju istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad khasyitu ala nafsi, wahai istriku, aku khawatir sesuatu menimpa diriku." Disebutkan oleh para ulama, Rasulullah khawatir dia gila. Kenapa? Dia telah melihat suatu bentuk yang aneh, yaitu malaikat Jibril. Namun apa kata Khadijah menenangkan suaminya? Kata Khadijah radhiyallahu taala anha, "Kalla, abshir." Sekali-sekali tidak, wahai Muhammad. Kau bukan orang gila. Abshir, bergembiralah wahai Muhammad. Fawallahi la yukhzikallahu abada. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya." Kenapa Allah tidak akan menghinakan Rasulullah, tidak akan menjadikan dia orang gila? Aisyah, Khadijah punya dalil. Khadijah punya dalil dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Khadijah, "Fawallahi innaka latasilur rahmi." Wahai Muhammad, demi Allah engkau selalu menyambung silaturahmi. "Wa tasduqul hadis," wahai Muhammad, engkau selalu jujur dalam berkata. "Wa tahmilul kalla," wahai Muhammad, engkau selalu membantu orang yang tidak bisa mandiri. "Wa taksibul ma'dum," dan engkau selalu memberi pertolongan kepada fakir miskin. "Wa takrid daifa," dan engkau selalu "Wa tahmilul kalla," wahai Muhammad, engkau selalu membantu orang yang tidak bisa mandiri. "Wa taksibul ma'dum," dan engkau selalu memberi pertolongan kepada fakir miskin. "Wa takrid daifa," dan engkau selalu menjamu tamu, memuliakan tamu. "Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq," dan engkau selalu membantu orang-orang yang terkena musibah. Lihat sifat-sifat Rasulullah yang dijadikan dalil oleh Khadijah bahwasanya Allah tidak akan menghinakan Muhammad. Apa saja? Selalu menyambung silaturahmi. Ini memberi manfaat kepada orang lain. Selalu jujur dalam berkata. Membantu orang yang belum bisa mandiri. Mungkin ada anak-anak belum bisa mandiri, dibantu. Mungkin ada orang bekerja belum bisa mandiri, Rasulullah bantu. "Wa taksibul ma'dum," dan Rasulullah ada orang fakir miskin, dikasih makan. "Wa takrid daif," dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memuliakan tamu. "Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq," dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membantu orang-orang yang terkena musibah. Inilah sifat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kembali kepada memberi manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sangat agung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling disukai dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. "Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun yudkhiluhu 'ala muslim." Dan amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu rasa senang yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. Kita memberikan kesenangan kepada orang, menyenangkan orang, dapat pahala. Berikan dia hadiah, dia senang, dapat pahala. Mengucapkan kata-kata yang indah sehingga dia senang, kita dapat pahala. Bahkan merupakan amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. "Aw yakshifu anhu kurbatan aw yaqdi anhu dainan," atau dia menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapi oleh saudaranya, atau dia melunaskan utangnya. "Aw yatrudu anhu ju'an," atau dia menghilangkan rasa laparnya, kasih makan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau aku berjalan bersama saudaraku, menemani saudaraku untuk memenuhi hajatnya, memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku sukai daripada aku itikaf di Masjid Nabawi selama sebulan." Subhanallah. Itikaf di Masjid Nabawi pahalanya besar, apalagi sebulan. Namun kata Rasulullah, lebih sukai daripada itikaf, yaitu lebih dia sukai kalau dia menemani saudaranya tatkala memenuhi kebutuhannya. Subhanallah. Hadis yang sangat agung yang mengingatkan kita bahwa demikian harusnya seorang muslim. Seluruhnya, ya, kehidupannya, perkataannya, lisannya, gerak-geriknya semua bermanfaat kepada orang lain. Oleh karena itu ada seorang syekh yang tatkala dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihi salam, "Waja'alani mubarakan aina ma kuntu
Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala waktu kecil dia berbicara dan dia mengatakan, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Allah telah menjadikan aku berbarokah di mana saja aku berada. Kata Syekh ini, kalau saya baca ayat ini saya selalu ingat kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kenapa? Karena di mana saja Syekh bin Baz ada, selalu ada barokah. Di mana saja dia berada, selalu berbarokah, memberi manfaat kepada orang lain, baik dengan fatwa-fatwanya, baik dengan sedekahnya. Di mana saja dia berada selalu berbarokah. Demikian juga, maka hendaknya ya kita berusaha untuk demikian, untuk senantiasa memberi manfaat kepada orang lain sebagaimana pohon korma kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kenapa? Karena di mana saja Syekh bin Baz ada, selalu ada barokah. Di mana saja dia berada, selalu berbarokah, memberi manfaat kepada orang lain, baik dengan fatwa-fatwanya, baik dengan sedekahnya. Di mana saja dia berada selalu berbarokah. Demikian juga, maka hendaknya ya kita berusaha untuk demikian, untuk senantiasa memberi manfaat kepada orang lain sebagaimana pohon korma. Dan ini merupakan kesamaan yang sangat luar biasa antara seorang mukmin dengan pohon korma. Jangan sampai kita merasa kita telah beriman, telah berada di atas manhaj salaf, telah mengaku-ngaku kita sebagai salafi, ternyata kita paling pelit dan paling jauh dari membantu saudara kita. Saudara minta tolong kita malas, seakan-akan waktu kita sangat mahal. Sebagian orang subhanallah sudah pelit dengan hartanya, pelit dengan bantuannya, pelit dengan waktunya, bahkan pelit dengan doanya, tidak mau berdoa bagi saudaranya. Bagaimana bisa dikatakan orang beriman seperti ini? Bagaimana bisa dikatakan imannya sempurna, apalagi ahlu sunnah, apalagi salafi, kalau ternyata dia sangat malas untuk membantu orang lain? Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling sibuk, raja sekaligus mufti, tidak ada yang melebihi kesibukannya. Namun subhanallah, tatkala ada seorang jariah, budak wanita, mengajak dia untuk memenuhi kebutuhannya, Rasulullah biarkan tangannya diambil oleh budak tadi, dibawa kemana saja dia hendak pergi. Raja digitukan oleh seorang budak wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehidupannya penuh dengan bantu orang lain. Waktunya masih ada. Jangan sampai datang setan kemudian mengatakan antum kan sedang menuntut ilmu. Jangan sampai datang setan kepada kita mengatakan bahwasanya antum kan sedang menuntut ilmu, waktu antum sempit, jangan kerja bantu orang lain. Enggak, ini salah besar. Justru tatkala kita menuntut ilmu, kita perlu penerapan dari ilmu tersebut. Bagaimana menerapkannya? Dengan membantu orang lain, membantu saudara kita kalau ada keperluannya. Kita menggabungkan antara menuntut ilmu dengan beramal saleh. Oleh karena ikhwani fil azani wa ayakum, ini adalah merupakan kesamaan yang luar biasa antara pohon korma dengan seorang mukmin. Kemudian ikhwani fil azani wa ayakum, ya, karena waktu yang terbatas, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Sebenarnya masih banyak ya kesamaan antara pohon korma dengan seorang mukmin, namun kita cukup sampai di sini saja. Yang terakhir saya kasih tanbih, peringatan yang disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya tatkala Rasulullah SAW menyamakan antara pohon korma dengan seorang mukmin, tidak berarti bahwasanya sama semuanya. Tidak berarti sama antara pohon korma dengan seorang mukmin dalam segala hal. Tentunya kita tahu namanya manusia berbeda dengan pohon. Bagaimanapun juga manusia yang berbeda dengan pohon. Manusia orang mukmin tentu berbeda dengan pohon korma. Pohon korma adalah batang kayu, tidak mungkin sama dengan manusia. Namun disamakan antara seorang mukmin dengan pohon korma karena dari sisi-sisi yang tadi telah kita sebutkan. Oleh karena tatkala dikatakan misalnya pohon korma itu memiliki pohon korma itu bermanfaat, demikian juga seorang mukmin manfaat, tentunya manfaatnya berbeda antara pohon korma dengan manfaatnya seorang muslim. Tatkala dikatakan bahwasanya pohon korma itu memiliki akar dan cabang, sebagaimana iman memiliki akar dan cabang, tentunya tidak sama antara pohon keimanan dengan pohon korma. Meskipun namanya mungkin sama-sama pohon, mungkin namanya sama-sama akar, mungkin namanya sama-sama cabang, namun belum tentu hakikatnya berbeda. Ini faedah luar biasa yang diberikan Al-Hafidz Ibnu Hajar kepada kita, yang kita bisa ambil istinbat dari faedah ini bahwasanya tidak semua yang namanya sama maka hakikatnya sama juga. Sebagaimana telah kita, dan ini sangat penting dalam memahami kaidah al-asma wa sifat, kita tahu bahwasanya banyak di sana sifat-sifat Allah yang namanya sama dengan sifat-sifat manusia. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu, sebagai manusia juga diberi sifat ilmu. Manusia juga berilmu sebagaimana Allah juga berilmu. Tentu saja berbeda antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Dan jangan sampai terbetik dalam benak kita bahwasanya ada sedikit
kesamaan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia, meskipun namanya sama-sama dengan namanya ilmu. Demikian juga kudrah, kekuatan, kemampuan, tidak sama antara kemampuan Allah dengan kemampuan manusia, meskipun sama-sama namanya kekuatan, namun jelas sangat berbeda. Jangankan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara makhluk dengan makhluk pun berbeda. Kita katakan misalnya gajah dengan nyamuk. Gajah dan nyamuk sama-sama hewan. Sama-sama kita katakan gajah punya kekuatan, nyamuk punya kekuatan. Akan tetapi tidak sama antara kekuatan nyamuk dengan kekuatan gajah. Tentu sangat berbeda. Tentunya sebagian orang mengatakan nyamuk lebih kuat daripada gajah. Kenapa? Karena nyamuk bisa mengangkat badannya ke udara, adapun gajah tidak bisa. Ya, berat. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah pada pekan depan kita masuk dalam pembahasan langsung mengenai hadis Jibril. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatal Islam, sesi materi dari pembahasan mukadimah untuk memasuki penjelasan hadis yang kedua dari pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Husin Firanda Hafizullahullah Ta'ala. Dan seperti biasa, Ustaz masih ada waktu Ustaz ya? Insya Allah, ya, tiga pertanyaan kita untuk Baik, kita memberikan kesempatan bagi Anda yang akan bertanya di layanan on air kami di 8236543 atau melalui pesan singkat di 7073-6543. Baik Ustaz, kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Nah, terputus. Bagi Anda yang tadi sudah masuk, kami persilakan untuk menghubungi kami di layanan on air 8236543. Dan sudah ada yang masuk di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dari mana Ibu? Ini dari Pasar Minggu. Iya, ya. Dengan Ibu siapa? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya menanyakan ini ya. Apakah Rasulullah selalu memberikan orang yang minta-minta maupun yang datang di rumah atau di jalanan atau dimanapun benar? Karena kan yang minta-minta itu kan banyak sekali gitu ya, itu ya. Maupun itu anak-anak, maupun dewasa, maupun orang tua, yang bermacam bagaimanapun itu kan banyak. Iya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak dengan jelas Ustaz? Insyaallah. Wallahu alam bisawab ya. Yang jelas diketahui bahwasanya sifat Rasulullah tadi sebenarnya kita sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya selalu membantu orang lain, dan disebutkan bahwasanya Rasulullah itu kalau ada saja yang ada orang yang minta kepada beliau dan beliau masih memiliki harta, akan beliau berikan, dan beliau tidak akan meninggalkan sepeser pun kalau memang masih ada yang minta kepada beliau. Namun tentunya adapun secara dalil, secara terperinci, kalau ada yang minta di sini, ada yang minta di sana, ada anak kecil, orang besar, selalu dipenuhi Rasulullah. Saya tidak menemukan dalil secara terperinci, akan tetapi disebutkan oleh para ulama dalil secara umum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya selalu memberi apa yang dia miliki. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang sangat sangat dermawan sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis. Bahkan beberapa orang kafir ya masuk Islam kenapa? Gara-gara diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta yang banyak. Apa yang dia miliki, dia berikan bahkan kepada orang kafir untuk menarik hati mereka. Ikhwani fillah azani Allahu ayyakum, terlepas dari hal ini, tentunya yang penting bagi kita, terutama tatkala kita tinggal di kota metropolitan ya, dan kita memiliki kelebihan harta ya. Subhanallah, ternyata di samping kita, di sekeliling kita masih banyak orang yang fakir miskin, masih banyak orang yang kelaparan, masih banyak orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, masih banyak orang yang tinggal di samping-samping sungai. Tentunya ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, kalau kita memiliki harta, maka jangan lupa untuk bersedekah kepada mereka. Sungguhnya terkadang mungkin 5.000 perak, 5.000 rupiah yang kita berikan kepada dia, menurut kita tidak ada harganya, mungkin bagi dia sangat bermanfaat, luar biasa. Bisa menghilangkan rasa laparnya, atau bisa memenuhi hajatnya. Jangan kita sepelekan. Berapa saja yang kita keluarkan, kalau kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membesarkan pahalanya bagi kita. Maka ikhwan fil azani Allahu ayyakum ya, kesempatan bagi kita yang terutama orang yang memiliki kelebihan harta, maka jangan pelit. Karena kita tahu bahwasanya di kota-kota besar, kota-kota metropolitan, banyak kehidupan apa nafsi-nafsi. Setiap orang tidak peduli dengan orang lain. Setiap orang yang dia pentingkan dirinya sendiri, yang penting saya kenyang. Bahkan tetangganya yang kelaparan dia tidak pedulikan. Apalagi rumahnya sudah dibangun tembok yang sangat tinggi, bagaimana kondisinya tetangganya tidak tahu. Dan dia tidak pedulikan, yang penting dia sendiri kenyang dan dia sendiri kaya raya. Ini kehidupan yang tersebar di kota-kota besar.
Dan demikian juga terdapat di kota Jakarta. Oleh karena itu, ikhwan fillah azanillahu, saya ingatkan bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau memiliki harta berlebihan, berikan. Harta tidak kita tidak akan kita bawa ke akhirat. Kalau kita meninggal, harta semua yang kita kumpulkan akan meninggalkan kita. Kalau kita sudah dimasukkan dalam liang lahat, tidak ada satu rupiah pun yang akan ikut bersama kita. Jangankan uang, anak istri kita pun tidak mau ikut sama kita. Anak yang kita sangat cintai, istri yang sangat sering tidur sama kita, tidak mau masuk dalam liang lahat bersama kita. Apalagi harta kita. Kalau harta kita banyak, bisa jadi harta kita tersebut kemudian jadi sumber pertengkaran antara anak-anak kita, ahli waris kita, kalau kita tidak didik mereka dengan baik. Oleh karena kesempatan kita masih hidup, ya, kalau punya harta berlebihan, berikan kepada fakir miskin sebelum nanti kita menyesal di akhirat kelak. Kenapa saya dulu tidak bersedekah? Kenapa saya dulu tidak memberikan fakir miskin tatkala ada yang minta-minta kepada saya? Bukankah saya telah melihat dengan kedua mata saya dia kelaparan? Bukankah saya telah melihat dengan dua mata kepala saya dia tidak memiliki baju yang baik? Tinggal di kolong jembatan, tinggal di, subhanallah. Namun demikianlah setan merusak hati kita, menjadikan seakan-akan harta adalah segala-galanya bagi kita, sehingga timbul sikap kepedulian sudah tidak ada dari hati kita. Waliyaubillah. Demikian saja mungkin Anda bisa jawab pada pertanyaan pertama ini. Wa alam bisawab. Nah, selanjutnya kita sudah menerima penelpon kembali. Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan. Dari mana, Pak? Dari Tegal, Pak. Iya, silakan. Mau tanya, kalau kita punya uang nih, mau sedekah kepada janda-janda tua dengan yatim piatu, lah itu lebih utama yang mana, Pak? Antara janda dan yatim piatu, Pak, ya. Lebih bobotnya lebih pahala, bukan kita mencari pahala, enggak, lebih diutamakan yang mana gitu, maksudnya. Baik, terima kasih, Bapak. Nah, silakan Ustaz. Allah alam bisawab ya Pak ya. Saya tidak tahu mana yang lebih afdal. Mungkin kalau ada Ustaz yang Bapak bisa tanyakan tentang hadis-hadisnya. Tapi dua-duanya memiliki keutamaan. Memberi kepada janda, demikian juga memberi kepada anak yatim. Semuanya memiliki keutamaan. Keutamaan Rasulullah telah menjelaskan keutamaan-keutamaannya. Dan kenapa kita tidak menggabungkan keduanya? Ada orang janda kita bantu, dan anak yatim juga kita bantu ya. Yang penting kita ikhlas tatkala memberi, terutama jika ternyata sang janda sangat membutuhkan apa? Bantuan. Bisa jadi anak yatim, memang anak yatim, tapi mungkin kebutuhannya kurang. Oleh karena itu, semakin besar pahala juga tergantung kebutuhan orang yang sedang kita berikan. Dan alangkah baiknya kalau kita gabungkan di antara keduanya. Kita berikan kepada anak yatim dan mungkin juga kita berikan kepada janda. Masalah pahala kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita ikhlas tatkala beramal. Allah alam bisawab. Nah, selanjutnya kita angkat kembali dari penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, dari mana, Pak? Dari Alfi dari Jakarta. Silakan, Bapak. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah, khair. Maaf Ustaz, pertanyaan mungkin agak menyimpang dari materi, boleh nggak Ustaz? Bagaimana? Silakan. Nah, ini Ana mau tanya tentang ijtihad. Kalau di dalam agama kan ada istilah ijtihad sebagai pendapat para ulama gitu, atau fatwa-fatwa gitu. Iya. Itu kalau di dalam agama kan, Ana mau tanya kaitannya dengan masalah bid'ah. Kalau bid'ah kan juga dalam hal agama, tapi yang sifatnya yang hal-hal yang baru atau muhdats gitu ya. Dengan ijtihad gimana kaitannya tuh? Kaitannya antara ijtihad dan bid'ah gitu Pak. Ijtihad kan itu kan. Ya, antara kaitannya antara ijtihad dengan bid'ah, ya. Ijtihad, ijtihad itu pertama bisa berlaku pada perkara-perkara yang sudah ada nasnya. Misalnya ada suatu permasalahan, kemudian ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama terkadang berselisih pendapat tentang bagaimana memahami hadis ini, bagaimana maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama jika tatkala hadis ini ternyata zahirnya seakan-akan bertentangan dengan hadis yang lain, maka disitulah timbul ijtihad di antara para ulama. Misalnya bagaimana memahami hadis ini, bagaimana mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis yang lain, timbullah ijtihadat, yaitu usaha-usaha para ulama untuk mengambil hukum dari hadis-hadis ini. Ini adalah salah satu majal daripada ijtihad. Oleh karena itu para ulama mengatakan banyak permasalahan yang merupakan permasalahan fikih, yang merupakan permasalahan ijtihadiyah. Artinya apa? Permasalahan yang bukan yang masih timbul tarik ulur di antara para ulama, masih khilaf di antara para ulama. Permasalahan-permasalahan ini namanya permasalahan ijtihadiyah. Ada juga maksud ijtihad, yaitu permasalahan yang baru timbul sekarang ini, yang tidak ada
timbul di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya bayi tabung. Tentunya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bayi tabung. Demikian juga misalnya masalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, masalah jual beli. Banyak timbul model-model transaksi yang baru yang tidak terdapat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Timbullah ijtihad dalam hal ini. Perkara baru, ya. Namun sebenarnya hukumnya sudah diisyaratkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tugas kita adalah berijtihad, menganalogikan, mengkiaskan permasalahan yang baru timbul di zaman ini dengan perkara-perkara yang timbul di zaman dahulu, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambil contoh misalnya, ya misalnya sekarang sebagian orang mengatakan, ya, orang yang merokok, ya, mereka mengatakan bahwasanya rokok tidak haram. Kenapa tidak terdapat dalam Al-Quran? Tidak terdapat dalam sunnah. Rasulullah tidak pernah mengatakan rokok itu haram. Allah juga tidak pernah mengatakan rokok itu haram. Kita katakan memang di zaman Rasulullah tidak ada rokok. Di zaman Rasulullah tidak ada Marlboro, tidak ada gudang garam. Tidak ada kretek, tidak ada. Makanya tidak ada pengharaman dari Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam kaidah-kaidah yang beliau berikan. Di antaranya kata Rasulullah SAW, la darar wa la dirar. Bahwasanya tidak boleh memberi mudarat kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain. Ini berlaku pada rokok. Kenapa orang yang merokok memberi mudarat kepada dirinya sendiri dan memberi mudarat kepada orang lain, orang yang menghisap asapnya? Ini jelas. Ini kaidah yang Rasulullah berikan. Dalam ayat Allah mengatakan wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Mengharamkan hal-hal yang buruk. Dan rokok merupakan perkara yang buruk. Oleh karena itu, terkadang syariat itu, ya tentunya, tidak meninggalkan segala sesuatu perkara telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun tidak mesti dengan teks yang jelas. Nah, jadi kita katakan bahwasanya ijtihad dan bid'ah sama-sama berkumpul pada perkara yang baru yang tidak terdapat di zaman Rasulullah. Adapun ijtihad berlaku pada perkara-perkara yang baru yang berkaitan dengan muamalah. Suatu yang terjadi, bagaimana hukumnya? Kita perlu tahu hukumnya. Maka timbullah ijtihad. Karena tidak ada nas tegas dari Rasulullah tentang permasalahan ini. Yeah. Bahwasanya bid'ah dan ijtihad, ya, itu dua-duanya berlaku pada perkara yang baru yang tidak terdapat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijtihad itu berlaku pada perkara-perkara muamalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari manusia. Contohnya saya katakan misalnya masalah bayi tabung, masalah kondom, masalah rokok, ini semuanya berlaku dengan perkara-perkara yang baru yang tidak terdapat di zaman Rasulullah. Disinilah timbul ijtihad dari para ulama untuk mengambil hukumnya bagaimana. Karena telah timbul, bagaimana hukumnya kita perlu tahu, disitulah perlu ijtihad. Adapun bid'ah juga berkaitan dengan perkara baru, namun peribadatan yang baru. Asalnya kita tidak perlu dengan peribadatan yang baru. Kita cukup dengan ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak butuh dengan peribadatan yang baru seperti Maulid Nabi dan yang lainnya. Oleh karena itu, bid'ah itu tercela, adapun ijtihad itu dituntut untuk dilakukan oleh para ulama. Nah, mungkin demikian saja ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum sampaikan karena ada keperluan. Baik, Ustaz. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan, ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.